Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Paris Jawa Timur yang wakili Panglima Kepada Republik Indonesia Kawasan Timur atau yang wakili Berdoa yang wakili Panglima Kerjaya atau yang wakili dan Juanda para kejaksaan tinggi Jawa Timur yang wakili para Kota Surabaya para pimpinan universitas saya lihat banyak ikan ada di kesempatan ini pimpinan fakultas, lembaga dan yang kerja di lingkungan Universitas Erlangga serta para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka semiloka sekaligus menjalin silaturahim dan kerjasama antara Lantanas dengan Universitas Erlangga. Menurut saya ini adalah kesempatan yang sangat baik dan sangat mahal karena tidak semua orang berkesempatan yang sama dengan kita untuk memikirkan sesuatu yang menurut saya sangat-sangat strategis bagi usaha bangsa dan negara kita Indonesia tercinta. Karena itu karena kesempatan yang bagus ini, mari kita secara terus menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kemudian mudah-mudahan setiap langkah yang kita syukuri dan kita laksanakan akan memberikan nilai bagi kebaikan kita semua, kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini Universitas Erlangga dan Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia insya Allah kita akan menandatangani MOU dalam rangka sharing dan kemudian bekerja sama untuk bersama-sama mengembangkan ketahanan nasional di bidang-bidang yang memang kita miliki. Hal ini menjadi momentum bagi kita bersama bahwa proses pembangunan nasional adalah menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab Presiden, bukan hanya tanggung jawab TNI, bukan hanya tanggung jawab mahasiswa, atau hanya tanggung jawab rakyat saja, tapi tanggung jawab kita semuanya, baik negara, TNI, universitas, mahasiswa, maupun rakyat, serta yang tidak kalah pentingnya juga dunia usaha. Oleh karena itu, kemudian pembangunan nasional adalah satu proses kemajuan yang kemudian harusnya ditandai oleh perkembangan kesejahteraan kita bersama, kondisinya harus lebih baik dan selalu lebih baik dari sebelumnya. Nah, oleh karena itu sudah saatnya kita mulai pikirkan untuk bagaimana sebenarnya strategi tercepat dan terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satu yang memang kemudian dari konsep kita pada hari-hari ini adalah bagaimana cara kita kemudian mengurangi angka kemiskinan. Karena menurut catatan masih cukup banyak masyarakat kita gitu, di tengah kemajuan yang sedemikian pesat pada sektor yang lain gitu, ternyata masih banyak masyarakat dan rakyat Indonesia yang tertinggal di istilah dulu, tertinggal di landasan gitu. Oleh karena itu kemudian mesti kita terus-menerus melakukan kajian, telaah untuk kemudian menemukan solusi-solusi terbaik agar pembangunan kita yang sedemikian pesat itu tidak meninggalkan masalah di kemudian hari karena banyak dari anggota warga bangsa kita yang tertinggal dari pembangunan yang ada. Sekali lagi ini merupakan tugas berat kita bersama dan harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Universitas Erlangga merasa terhormat oleh semua dan dipercaya bersama dengan Lantanas dan dalam rangka mengembangkan dan memformulasikan konsep-konsep yang ada yang kita miliki termasuk dalamnya nanti akan melakukan banyak survei, banyak penelitian di berbagai macam tempat. Cuman tetap saja bahwa dukungan dan kerjasama terpihak harus dilakukan karena kalau tidak peneliti ini juga kadang-kadang kesulitan sampai pada tempat-tempat yang jauh terpencil. Nah, kalau ada kerjasama yang bagus kan semua tempat akan bisa ditelaah dan diteliti dengan sebaik-baiknya. Nah,
dengan MOU itu maka insya Allah Erlangga akan bersinergi dengan Dewan Pertahanan Nasional untuk melakukan resmi loka pada ini dengan tema pokok studi belanja infrastruktur daerah dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja dalam rangka mengurangi kemiskinan. Sekali lagi orientasinya adalah meningkatkan kesejahteraan dengan salah satunya mengurangi kemiskinan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah adanya mengurangi disparitas antar daerah dan antar kelompok masyarakat dalam membaca BIM. Karena kita masih melihat disparitas ini masih menjadi masalah yang kalau kita tidak pandai-pandai mengelola, itu akan bisa menjadi letupan-letupan yang secara tidak langsung nanti akan mengurangi pertahanan nasional kita. Hanya karena kita tidak pandai-pandai mengelola pertumbuhan yang sedemikian pesat. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sekretaris Jenderal Dewan Pertahanan Nasional atas kepercayaan dan kerjasamanya selama ini. Mudah-mudahan kerjasama-kerjasama sejenis akan terus kita tingkatkan sehingga kemanfaatan bersama akan kita bisa raih secara bersama-sama. Mudah-mudahan kerjasama dan silaturahim antara komponen bangsa dan negara, antara Bapanas dan Erlangga akan diberi kekuatan dan kemudahan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sekali lagi kita semua akan bisa menjalankan tugas dan memiliki kemanfaatan untuk nusa, bangsa dan negara. Semoga kegiatan kedatangan MOU dan Smiloka ini membawa manfaat bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Dan semoga Allah meridhai semua kegiatan kita dan niatan baik kita ini. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf kalau ada tidak berkenan atau dalam prosesnya nanti ada beberapa hal yang mungkin kurang atau seperti apa sehingga sekali lagi mohon berkenan dan maaf kepada semuanya. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional kepada yang terhormat Letnan Jenderal TNI Waris disilakan. Strategis pemecahan masalah nasional yang berkaitan dengan
pembinaan ketahanan nasional. Untuk mendukung proses kajian tersebut dilibatkan tiga jalur narasumber, yaitu jalur aspiratif, jalur akademik yang sekarang ini sedang kita laksanakan. Kita menggandeng kawan-kawan kita dari UNER, dan jalur empirik. Maksudnya adalah untuk menghimpun substansi yang komprehensif integral dalam pengertian mewakili aspirasi masyarakat dan benar menurut kaidah akademik dan dapat dilaksanakan oleh para birokrat. Untuk mampu mewujudkan tugas kajian tersebut, Sekjen Bantanas diawaki oleh pegawai negeri sipil, baik pegawai negeri sipil sendiri dari seluruh kementerian lembaga maupun TNI Polri. Jadi warnanya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Dan kalau di antara Bapak Ibu sekalian mau mengabdi di Bantanas, Bantanas masih terbuka untuk siap-siap prihatin di sana sama-sama. Tiap hari harus diskusi dan tiap hari harus seminar. Dan kesempatan hari ini kita difasilitasi oleh Bapak Pembantu Rektor 2, Bapak Mama Nasib di sini, Semiloka. Hasil kajian strategis yang komprehensif sebagai output dan saran tindak yang disampaikan kepada Presiden RI selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional. Yang kedua, pada tahun 2013 ini Sekjen Bantanas melaksanakan kerjasama dengan 4 perguruan tinggi dalam kegiatan seminar dan lomba karya nasional. 4 perguruan tinggi tersebut adalah yang kemarin Bapak Ibu kami sudah lakukan adalah dengan Universitas Mula Warman di Samarinda, Kalimantan Timur, dan sudah diselenggarakan pada bulan April ini dengan topik adalah kepemimpinan tradisional yang bisa mentransformasikan keinginan pemerintah kepada penduduk-penduduk perbatasan. Karena rupanya cuman pemerintah tidak sampai ke sana, maka kita memanfaatkan keberadaan pemimpin non-formal atau informal yang ada di kawasan perbatasan. Kemudian Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur yang diselenggarakan mulai hari ini, insya Allah selama 2 hari, sampai dengan hari Jumat nanti. Dan kita mengambil topik adalah belajar tentang infrastruktur daerah dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja dalam rangka mengurangi kemiskinan. Yang ketiga, dengan Universitas Lampung pada bulan Oktober yang akan datang. Terakhir, Universitas Sumatera Utara pada bulan November yang akan datang. Dan mudah-mudahan tahun depan, walaupun anggaran bantana sedikit, juga masih bisa kita kerjasama dengan perguruan tinggi yang lain. Kemarin sudah diketok anggaran bantana 30 miliar. Makanya Pak, kemarin saya dikejar oleh salah satu peserta rapat yang dari Komisi 1, anggaran sekecil itu bagaimana caranya untuk kita bisa memberikan kontribusi atau rekomendasi kepada pemerintah, cara yang gandeng universitas gitu. Karena di universitas itu sudah ada data hasil survei, kita tinggal mendompleng dengan biaya yang sangat kecil kita bisa melakukan kegiatan seperti ini, dan nanti mudah-mudahan rekomendasi kepada Presiden akurat dan tajam yang dikendai seperti itu. Mudah-mudahan keturutan kita dengan akal licin seperti itu. Jadi jangan kancil aja yang punya akal gitu. Karena kita manusia ini tentu akalnya lebih licin daripada kancil. Harus seperti itu. Tapi saya bukan kancil, Pak. Bukan kancil. Adapun kerjasama dengan Universitas Airlangga ini dimaksudkan untuk memberi ruang gerak yang cukup bagi daerah Jawa Timur dalam mengekspresikan kreativitasnya secara bebas untuk mengisi proses pembangunan nasional yang tengah giat kita laksanakan. Ruang gerak yang cukup indahnya diberi makna sebagai realisasi konkret dari otonomi daerah yang saat ini tengah gencar dilakukan akselerasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan kebebasan yang signifikan kepada daerah untuk berkiprah dalam pembangunan nasional sesuai potensi unggulan dan andalan sumber daya yang ada di wilayahnya masing-masing. Dengan demikian, Sekjen Bantanas mencoba menerjemahkan melalui nota kesepahaman kerjasama atau MOU bersama Universitas Airlangga
dengan pertimbangan bahwa Universitas Airlangga sebagai salah satu perguruan tinggi yang memiliki potensi untuk melakukan studi penelitian dalam rangka mencari solusi untuk mengurangi kemiskinan dan disparitas antar daerah khususnya di Jawa Timur. Tadi juga saya sudah singgung sedikit dengan Bapak Wakil Rektor Dua. Saudara kita juga masih ada yang memang apalagi angka kemiskinan Jawa Timur kan masih di atas rata-rata nasional ya. Nah, itu yang boleh kita baca. Saya karena berangkatnya Pak, ini pakai songkok ini jangan diartikan lain Pak ya. Ya karena memang ini dulu saya itu sekolah NU. Saya sekolah tidak pernah negeri, orang pada tanya, kok gak sekolah negeri bisa jadi akbri? Ketepaan Pak. Ketepaan. Sekolah saya di Yayasan Nahdlatul Ulama di daerah Bintan. Saya ini tadi pulang berangkatnya dari kampung, kalau gak pakai songkok saya di Lemari Batu. Karena saya pakai songkok. Saya sekolah di Yayasan Nahdlatul Ulama. Bisa masuk akbri, bisa sesko gap atau sesko TNI, bisa lemanas itu alhamdulillah. Jadi yang belum tinggal kursus presiden. Semuanya sudah sekolah. Berangkatnya dari Yayasan Nahdlatul Ulama sekolahnya. Saya itu. Tapi alhamdulillah sekarang juga sudah bisa jadi sekjen. Itu sudah luar biasa Pak. Karena saya jadi sekjen itu tanaman padi di tempat saya itu kusuh, kaget. Dengar kalau ada orang kampung saya itu jadi sekjen bahan tanah begitu, padi pada kusuh. Kopi pada lain. Coklat pada mati, kaget. Orang dulu ada jadi sekjen bahan tanah gitu. Kampung halaman saya itu Gunung Kami Pak. Gunung Kami Selatan. Daerah Bangelan. Kebun kopi. Baratnya lagi kampung saya masih nyempit sedikit, namanya Jabuel, amit-amit. Karena waktu saya harus dialog dengan mahasiswa di Jakarta, pangkat saya masih kolonel waktu itu mewakili Pak Kostrad. Banyak mahasiswa, saya kenalkan nama saya itu Waris, asal saya Gunung Kami. Ya di belakang sudah ada nyeletuk, Pak. Hari ini masih ada nama Waris katanya. Betul-betul nyeng itu mahasiswa itu. Ya sudah kok namanya mahasiswa, ya saya terima aja. Gitu. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah tadi judul sudah disinggung oleh Bapak Rektor Dua dan sudah tertera di depan. Yang ketiga dalam seminuka yang diselenggarakan atas kerjasama Sekjen Pantanas bersama dengan Universitas Airlangga yang didukung oleh segenap komponen bangsa di Jawa Timur diharapkan dapat menghasilkan produk kajian yang menggambarkan keinginan wilayah untuk memajukan wilayah sesuai dengan potensi yang ada di dalamnya sehingga saran tindak berupa rekomendasi yang tertuang dalam kebijakan nasional guna mempelajari belanja infrastruktur daerah dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja dalam rangka mengurangi kemiskinan dan disparitas antar daerah dapat terrealisasikan. Dengan demikian, maka stabilitas keamanan wilayah atau Jawa Timur berada dalam situasi yang sangat sehat dan kondusif. Bapak Ibu, dari hasil estimasi Provinsi Jawa Timur pada 5 tahun terakhir memperlihatkan semakin membaiknya. Beberapa indikatornya adalah keberhasilan pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi yang selalu tinggi, inflasi yang cukup stabil, dan intensitas perdagangan yang juga terus mengalami peningkatan. Namun hal yang masih harus menjadi fokus perhatian adalah nilai tukar petani yang perkembangannya masih sangat marginal dan perlu segera didorong untuk memiliki kemampuan daya beli. Dan kondisi ini sudah barang tentu sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai sehingga mampu merangsang peningkatan pendapatan masyarakat Provinsi Jawa Timur yang sudah memiliki jembatan Suramadu pun 4 kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi ada di pulau sana seperti Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb yang sampai saat ini juga masih merupakan daerah dengan income per kapita yang relatif rendah. Yang di tapak kuda boleh ditambahkan barangkali oleh kita Probolinggo. Probolinggo termasuk masih income per kapitanya yang relatif rendah.
Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki potensi sumber daya alam yang cukup dapat diandalkan. Kekayaan sumber gas yang ada di daerah Tuban dan Bojonegoro dalam mengelolanya perlu memperhatikan pembangunan infrastruktur yang memadai. Saat ini pelabuhan Tanjung Perak barangkali sudah berkapasiti, karena kemarin saya sudah boleh tanya dengan teman-teman yang ada di Bia Cukai. Oleh karena itu perlu dengan dibangun pelabuhan alternatif untuk gas dan tentunya berorientasi juga untuk kepentingan pertahanan, sehingga pelabuhan yang dibangun juga bisa digunakan untuk sandar atau laku kapal-kapal perang TNI AL. Pelabuhan tersebut kemungkinan bisa dibangun di Teluk Lambung, daerah lain di Jawa Timur yang memiliki kekayaan bahan mineral adalah seperti di Jember Selatan, yang barangkali kita boleh tahu di sana mungkin ada nikel, ya nikel, terus itu geser ke barat sedikit itu ke wilayah Lumajang Selatan, yang itu sudah sekarang berarti banyak seperti ayam atau karet mau matok, banyak sekali yang seperti ayam atau karet. Yang kita tahu kemarin Pak, saya jalan dari Lasem sampai dengan ke Surabaya, itu jalur utara itu truk-truk besar itu tidak bersahabat. Barangkali kalau ada pelabuhan alternatif mungkin kontinen-kontinen yang dari barat itu mungkin tidak masuk Surabaya, yang kita tahu Surabaya Tanjung Perak sudah over capacity. Barangkali angkatan laut itu tahu apa benar nih dilaporkan over capacity pelabuhan Tanjung Perak sudah over capacity. Ya saya pikir seperti itu karena Tanjung Perak pun sudah kemarin mokor dua hari itu sudah dilegek semua orang itu hampir muntah atau kumoh. Ya. Bapak Ibu, Universitas Airlangga sebagai perguruan tinggi negeri yang memiliki integritas akademik di Indonesia memikul tanggung jawab yang besar untuk menyiapkan generasi terus ikut mencari solusi sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah Jawa Timur khususnya dan pemerintah negara Republik Indonesia pada umumnya dalam rangka mengurangi kemiskinan dan disparitas antar daerah. Dan saya yakin benar bahwa hal ini ada korelasi positif dengan hasil penelitian yang telah dilakukan selama ini oleh tim peneliti Universitas Airlangga bersama stakeholder terkait di Provinsi Jawa Timur. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, dari ketiga butir di atas barangkali itulah merupakan bagian integral dari beberapa metode yang dilakukan oleh Sekjen Batanas dalam menghasilkan produk-produk kajian untuk kemudian diajukan kepada Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional dalam bentuk surat kepada Presiden. Sekjen Batanas hanya sebagai policy framer, adapun pengambil keputusan adalah Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional. Dengan demikian, Sekjen Batanas sebagai staf fasilitas penyedia saran, tindak, rekomendasi kepada Presiden dalam konteks pemecahan masalah nasional strategis dan mendesak berkaitan dengan pembangunan nasional, aspek pembinaan ketahanan nasional lalu di negara lain, organisasi semacam ini disebut sebagai National Security Council. Sebagai inspirasi, perlu saya sampaikan kepada Ibu sekalian bahwa sebagian atau seluruh hasil kajian Batanas digunakan oleh Presiden dalam bijak-bijakan nasional yang tertinggi dan oleh menteri, oleh kementerian, lembaga terkait sesuai dengan topik yang dikaji. Seperti kejadian di Jeddah beberapa hari lalu, Bapak Ibu sekalian, bulan Februari kami sudah mengkaji itu. Karena kita tahu bahwa saudara-saudara kita, adik-adik kita yang bekerja di luar negeri, bukan hanya di Arab Saudi, tetapi sedunia. Semacam kita boleh jumpa yang ada di Toronto, Kanada, boleh jumpa yang ada di Denmark, Belanda, boleh jumpa yang ada di Jerman, boleh jumpa yang ada di Rumania, boleh jumpa yang ada di Norwegia, boleh jumpa yang ada di Qatar, ada di Dubai, semuanya sudah cukup banyak jumlahnya. Jadi kita kemarin memberikan rekomendasi kepada pemerintah itu sudah bulan Februari untuk bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan tenaga kerja kita yang kadang-kadang kalau tidak ada masalah itu didengung-dengungkan, itulah pahlawan devisa. Tapi kalau tidak ada masalah, saling menyalahkan. Kemarin tuh begitu ada dialog interaktif di El Sinta tuh di semua saling menyalahkan. Gak ada yang menyebut itu pahlawan di bijak. Semua salah. Mudah-mudahan kita tidak saling menyalahkan. Bapak Ibu dan para peserta seminar yang saya hormati,
berkaitan dengan ulasan di atas, perlu juga saya sampaikan tentang tren perkembangan kehidupan nasional di tengah-tengah kehidupan nasional antar bangsa. Fakta, perkiraan, dan kecenderungan ke depan menunjukkan bahwa kehidupan nasional Indonesia yang tengah menuntaskan reformasi nasional dan melanjutkan pembangunan nasional secara berkesinambungan dihadapkan pada beberapa ancaman yang paling mungkin dihadapi antaranya adalah aksi radikal, kejahatan transnasional, termasuk di dalamnya terorisme, peredaran narkoba, perdagangan anak dan wanita, kerusuhan sosial, gerakan separatis, bencana alam dan lain-lain. Barangkali saya boleh ambil sedikit kasus Suriah. Pemerintah yang sah didukung oleh Rusia, pihak yang berseberangan dengan pemerintah didukung oleh Amerika dan Inggris. Lalu kemudian di negara kita juga ada yang latar. Karena pemerintah yang satu di Rusia dan kemudian yang berlawanan itu oleh Amerika dan Inggris menjarah ke Indonesia. Baiknya nanti teror, ada sel baru lagi teror yang beberapa kolon juga ditangkap. Latarnya orang di Indonesia anti mapan atau anti mapan, dan ini masih berkembang lagi. Ini terkait dengan teroris. Dan mudah-mudahan virus teroris itu tidak menjalar ke kita. Amin, amin. Saya Pak jadi tentara itu di Timur Timur perang itu saya 10 tahun. Lulus Letnan itu sampai mayor, budukin. 9 tahun organik, 1 tahun perugas. Istri saya itu orang Surabaya. Orang Gajah Mada sih itu sih. Bukan Gajah Mada, Gajah Mada. Dekat di kota. Saya tugas di tim organik 4 tahun. Saya nikah. Kalau saya 30 tahun istri aja kepalanya pun gerak makin kecil. Istrinya, nah istri saya kepalanya. Berarti kan stres. Yang susah-susah saya juga alami. Mengerti saya kalau teroris. Mestinya justru tidak muncul bagaimana dia mengajak saudara-saudara kita untuk lebih sejahtera. Perang Pak, tidak enak. Dipikir enak. Mati katanya dia sahid. Mundurnya atos itu sahid. Mana ada? Ngarang aja. Enggak ada sahid. Hotel sahid yang ada. Ya bu ya, hotel sahid yang ada. Ya, seperti itu. Karena masih ada sel itu. Itu adalah ketularan dari virus yang ada di Suriah. Kena tembak memang tidak sakit karena sudah kena tembak. Tapi 10 menit kemudian sakit. Dor, kena tembak tidak sakit. 10 menit kemudian, oh, bergesi itu. Bergesi. Seperti orang di batu ulang. Rasa haus. Enggak, sembuh-sembuh. Ini muncul teroris. Makanya Pak Polisi, ada Pak Polisi. Gak usah sungkan-sungkan dengan teroris Pak Polisi. Kita pun kemarin sudah rekomendasikan surat kepada Presiden tentang sel-sel baru teroris itu yang kemungkinan nanti begitu yang lama sudah ditahan habis dia sudah bebas dari hukuman apa yang dilakukan, karena kita tahu teroris itu kan otak itu ideologi bro. Separatis ideologi, teroris ideologi karena gampang, rusak kalau orang itu berhadapan begini berani berantem Pak, kita juga jauh berantem gitu. Apalagi saya itu orang kampung sampai suruh ngawal Pak Presiden Pak Harto itu memang mati, saya belum ngomong sih. Habis itu, Hadi Habibie, habis Gadi mencoba, tarik lagi, kenapa lagi saya? Gus Dur, kenapa lagi saya? Waktu Ibu Mega tampil, saya tidak coba karena saya membawa pasukan ke Aceh. Membuka Aceh yang pertama tahun 2001. Yang mimpin itu bukan orang, ganteng-ganteng, bukan ini orangnya. Karena, kalau di TNI itu Pak, orang-orang yang tidak memilih keunggulan dari segi wajah, mesti dibelusuk-belusukan biar cepat. Tapi orang mati-mati. Berarti apa? Di Aceh juga tuh, tangannya jebol-jebol. Enggak mati-mati. Lalu si kurip. Makanya begitu tuh, kok nyawanya kok kerasan.
seperti itu. Itu sekedar ilustrasi tentang teologi. Bapak Ibu sekalian, mengakhiri kata seminar ini merupakan harapan kita bersama. Semoga hasil seminar nasional ini akan berguna untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi dan memberikan peluang kesempatan kerja dalam rangka mengurangi kemiskinan dan disparitas antar daerah di Jawa Timur dan secara umum tentunya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kira-kira demikianlah apa yang boleh saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan sekaligus pada Bapak Gubernur Aceh mewakili Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, Pangan Mati dan Lanut, dan seluruh unsur yang terkait, saya ucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya sehingga acara seminar ini dapat terselenggara sesuai dengan harapan kita semua. Kepada Bapak Rektor Universitas Airlangga, salam hormat kami, Pak Nasir, sampaikan kepada Bapak Rektor yang sekarang berhalangan, beserta sivitas akademika yang telah berkenan menyelenggarakan seminar ini, saya mengucapkan dan memberikan apresiasi yang luar biasa kepada beliau-beliau. Kepada Ibu Erni, selaku General Manager Hotel Said, saya juga mengucapkan terima kasih Ibu yang sebesar-besarnya karena Ibu sudah memberikan kemurahan kepada kami sehingga kami bisa semiluka di hotel Ibu yang sangat megah ini. Kami jarang tidur di hotel Bu, makanya agak kaget masuk hotel. Rumah saya di Balong Bendo. Balong Bendo itu adalah dekatnya Kasunanan Cimi hati dekat. Kasunanan Cimi. Arahnya masuk Kerto. Kepada seluruh peserta seminar, saya mengucapkan selamat melaksanakan seminar dan perubahan nasional. Semoga memperoleh hasil yang sangat berguna untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia yang amat kita cintai. Demikian sambutan saya. Inilah Siratul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini, Rabu, tanggal 12 Juni tahun 2013, pukul 09.40 waktu Indonesia bagian Barat, tepat waktu Surabaya, seminoka nasional saya nyatakan dibuka. Hadirin yang kami hormati, berikutnya adalah penandatanganan naskah MOU dan dilanjutkan penyerahan secara simbolis oleh Sekjen Lantanas dan Rektor UNEL yang diwakili oleh Wakil Rektor 2. Dr. Purba Robert M. Sianipar, disilakan.